Warga Mojokerto, Jawa Timur dihebohkan dengan video viral dua wanita dan empat pemuda yang mandi dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Dinilai berbahaya dan mengganggu ketertiban umum, para pemeran dalam video ini telah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Inilah video menjadi viral di Mojokerto, Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Dua wanita berjoget sembari mandi dengan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Aksi serupa juga dilakukan oleh empat lelaki hingga akhirnya menjadi perbincangan warga. Aksi mandi di motor yang sedang melaju ini dilakukan di sepanjang Jalan Jaya Negara, Kabupaten Mojokerto, dan Jalan Ahmad Yani serta Jalan Empu Nala, Kota Mojokerto. Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto bergerak cepat dengan memanggil para pemeran di dalam video ini. Keempat pemuda diketahui merupakan siswa SMA, sementara dua wanita lainnya diketahui merupakan adik kakak yang merupakan penyanyi dangdut. Para pemeran mengaku membuat video tersebut untuk menghibur, namun aksi ini dianggap melanggar peraturan lalu lintas karena tidak menggunakan helm dan tidak berkonsentrasi saat mengendara. Dari pelanggar kami sudah menemukan 4 orang dari pelanggar, kami akan bina dan akan tindak secara tegas karena mereka sudah melanggar aturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 291 Ayat 1. Meski telah meminta maaf, polisi kembali memanggil dua pemeran wanita untuk dimintai klarifikasi karena kembali membuat video sanggahan di media sosial. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.